ceritanya. Masya Allah, tim ini beban aja, karena gak dibagi. Haus ini. Pengen nih. Hai, ya minum itu duduk. Saya menggunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pindahin bang, sudah bang. Masukin sana. Ya. Allah, geraknya. Iya. Gerah, panas. Minum es, enak nih. Iya, ajib ya. Yuk, bikin yuk. Ayo. Bikin. Ayo. Esnya mana ini? Ini mana esnya? Sono. Ya, ambil lah. Ya, ambil ya. Ya. Orang lama banget, ya Allah. Panas banget. Ya Allah, lama banget. Ayo. Ini apa kita? Biasa es. Es segar-segar. Baik-baik imannya hancur itu. Kita minum es mah. Ini kita beresin langsung. Oke. Lanjutkan lagi. Selanjutnya. Nah, ya. Mantap. Ajib nih. Terima kasih berkah. Berkah nih. Biar manis. Teh manis berkah dari Bang Deni. Berapa ini nih? Ya, 3 lagi lah ya. Enggak akan terserang penyakit gula kita. Enggak ya. Nah, ceknya juga dengan kasih panas saya. Begini nih, aduh. Mantap nih. Oh. Wah, ajib nih segar. Mantap. Masya Allah. Ya, buru-buru nih ya. Tuh, panas. Coba dulu. Mana yang bikin es ini lama amat ya? Ah.
Dengar kan? Siapa dulu yang bikin? Mantap dah. Masya Allah. Ente minum duluan aja. Haus. Anak enggak dibagi. Haus nih. Bang Neni, Tai, ya. Kalau minum itu duduk. Jangan diri, enggak bagus. Emang kenapa, Kang? Karena Rasulullah udah ngajarin kalau minum itu duduk. Bagus juga itu untuk kesehatan soalnya. Nih, anak contohin. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Manggut-manggut mulu, ngerti enggak? Ngerti dong. Paham. Yuk, kita beres-beres lagi. Oke, let's go dah. Oke. Segar. Mau minum aja pake SOP, masih haus lagi nih. Masya Allah dicariin. Kan dibilangin tadi gak boleh minum diri. Nah mas, ngapa-apa lah dengerin sama SOP Kang Dadang itu kali. Akal-akalan kebiasaan dia kali. Kang Dadang! Us! Uy! Kang Dadang nih! Kang Denny! Minum diri lagi. Aduh, jadi cepu. Masya Allah. Minum diri, udah dibilang. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke umat, ke kita semua, untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Innamal ba'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Segala kegiatan, segala perilaku kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala perilaku termasuk sunnah yang kecil-kecil. Ketika melakukan sholat kita disunahkan siwak, ketika kita makan kita menggunakan tangan kanan, ketika kita minum kita menggunakan tangan kanan, dan juga dianjurkan untuk kita ini ketika makan dan juga minum kita dianjurkan untuk dalam keadaan duduk. Baik, seperti yang dicontohkan tadi dalam video tadi, itu adalah contoh yang tidak baik. Ya, maka dari itu contohlah akhlak seperti Rasulullah SAW, seperti guru-guru kita, ulama-ulama kita, dimanapun dalam keadaan apapun, ya, mereka melakukan sunnah Nabi bukan karena pengen dilihat sama manusia, tapi pengen dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika melakukan sunnah Nabi, ya, ketika dalam keadaan ramai dia tetap melakukan sunnah. Maka Nabi Muhammad SAW dari riwayat An-Nabi Sa'id bahwasanya Nabi Muhammad SAW naha an syurbi qa'iman, melarang dari minum dalam keadaan posisi kita dalam keadaan berdiri. Jika kalian lupa ataupun lalai, maka muntahkanlah. Khawatir ketika kita minum syaitan itu akan menyertainya. Artinya kita minum seperti perilakunya syaitan. Jadi Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita ketika minum dalam keadaan duduk, makan dalam keadaan duduk. Jangan ikut-ikutan budaya daripada orang-orang kafir sana. Jangan ikut-ikutan daripada budaya orang-orang di luar sana. Kita mempunyai panutan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah minum dalam keadaan berdiri. Itu dalam keadaan kondisi yang lain. Ya,
kapan kita diperbolehkan minum dalam keadaan berdiri, yaitu di saat kita meminum, akan tapi air yang diminum adalah air zam-zam. Jadi dimanapun ayo kita praktekkan, praktekkan dimanapun, ketika kita sendirian, ketika tidak dilihat sama orang, ketahuilah bahwa ini adalah maqam ihsan. Ya, antak budallah ka'anaka tarau fa ilam takun tarau fa innahu yara. Ya, maqam ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kita tidak mampu, ya kata Nabi Muhammad, seakan-akan, dan yakinilah kalau kita beribadah kepada Allah, yakinilah Allah melihat kita. Jadi kita harus bertakwa, melakukan sunnah-sunnah, melakukan kewajiban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.